Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih ya bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa nge-reaction nih video-video tentang Malaysia. Amin. Semoga kami berdua bisa sehat selalu, bisa selalu nge-reaction video-video terbaru ya. Dan juga para-para yang sudah subscribe channel ini, semoga diberikan kesehatan, semoga dilancarkan rezekinya, amin, dan diberkahi hidupnya ya. Amin dan ya Rabbal Alamin. Amin. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya, ya. Dan semoga doakan juga kami berdua sampai ke Malaysia. Amin ya Pak. Amin. Dan semoga puasa kita diberkahi oleh Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, jadi di video kali ini juga bakalan jalan-jalan lagi nih ke Malaysia sebelum jalan-jalan langsung ke Malaysia ya. Kita jalan-jalan melalui video aja dulu. Nah, jadi kita kami ini ya. Kami berdua jalan-jalan melalui YouTube aja nih dulu ya. Kami jalan-jalan melalui video dulu ya. Tajuk kali ini apa nih sayang? Nah, jadi video kali ini bertajuk luar biasa. Sebab inilah sholat tarawih di Malaysia, di semua masjid bacaan Al-Qur'annya merdu dan elo. Wow. Jadi sebab apa nih ya? Kenapa nih bisa sangat merdu dan elo nih suara di masjid-masjid di Malaysia? Apa penyebabnya gitu sayang? Yeah. Kan? Oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong nih dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu sangat gampang ya. Kalian ini lagi duduk nih, lagi main HP, tinggal klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tis. Dan bagi teman-teman yang ada rezeki lebih, jangan lupa join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Jam join. Oke yuk teman-teman, langsung saja ya. Kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang komandan. Petang selalu komandan. Komandan Fazul Hakim. Mendung. Seperti mendung ya, mendung ya. Iya, mendung sangat nih. Bagus ya cuaca mendung. Wah, udah mau buka puasa. Udah siap ya sana ya? Oh iya, 18.49 ya. Bulan puasa komandan. Tapi alhamdulillah di kawasan Kuala Lumpur setiap puasa 1 sampai 4 ini memang hujan terus kemarin. Nah seperti ini kemarin. Yuk kita akan antar makanan dulu ke sambil makanan. Saya komandan langsung saja cus. Cus. Oke. Bis pakai motor ya. Iya dong. Antar dulu. Tapi sih nih. Makanannya, suasananya sebelum maghrib. Tapi suasananya mungkin sudah kayak macam maghrib sebab mendung. Iya, karena mendung. Iya, karena mendung. Nah, ini ke Sunway Pyramid seperti biasa ngantar adik untuk persiapan buka komandan. Iya, betul. Masjid kawasan itu komandan. Jadi dulu saya kerja di kawasan Subang Airport, pernah tengok selisa dan bagus. Mungkin di sana nanti insya Allah akan explore di masjid apa tak tahu belum namanya. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan selalu support. Ya Allah, mobil impian kita berdua nih. Amin. Pak ya. Aduh. Oke, alhamdulillah ini sudah di kawasan masjid yang di berada di kawasan Airport Subang Komandan. Jadi tadi kondisinya hujan, jadi tidak sempat untuk hujan tadi karena hujan deras. Tapi alhamdulillah di sini sudah mulai agak terang atau beda ya Komandan. Ya hujannya. Saya ngomong Fauzul Hakim kehujanan ya. Bisa-bisa beli kereta ya. Waktu udah 1 juta subscriber. Amin. Oke, saya lalu yang di samping ini komandan. Sebab parkir untuk motornya di sebelah samping masjid. Oke, kita cek in dulu sebelum melakukan. Harus check in ya. Luar biasa ya, masih di sana ya. Best banget ya.
Terus check in dulu. Unik ya. Oh, macam kita pergi ke hotel. Iya. Iya kan. Nah, dua. Melakukan sholat ibadah tarawih berjamaah di masjid. Absen kita ke situ. Jadi kita akan wudu dulu. Suara yang merdu kali ya. Iya lo azannya ya kayaknya. Kita akan menuju ke komahnya. Oh. Wudu dulu kemarin. Iya lagi komah nih. Wis ya Allah. Wis adum ya. Bacaan Al-Fatihah ya. Wow. Bisa hidungnya ya suara imamnya itu. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena imam dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wow, cantik ya surau-nya ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, hilangkanlah COVID dari alam dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga sudah setahun lebih ya. Semoga cepat pulih ya dunia ini ya. Amin. Wah, rasanya kita lagi terawih ya. Iya kan? Tetap menjaga protokol ya orang ini ya. Masih menjaga jarak 1 meter. Nyaman sangat kayaknya saya rawuh di sana. Ya. Sejuk hati kita. Iya loh, tak bosan-bosan nih kayaknya. Wow, udah habis nih. Oke, alhamdulillah pelaksanaan sholat ibadah tarawih berjamaah dan sholat isya ya berjamaah di kawasan sini, Komandan. Di bandara lagi. Sekali lagi ini masjid yang di kawasan Bandara Airport Subang ya, Komandan ya. Ternyata suasana juga sangat selesa, sangat nyaman. Ini yang di depan itu seperti biasa. Apa ya sebutannya, ada murih ya, murih atau kan ada yang banyak komentar kalau untuk sajian setelah sholat tarawih itu ada murih. Iya. Tapi kalau yang ini yang ini yang dijual ini yang mungkin snack para santri. Di sini kan ada itu Komandan, apa santri hafid. Oke, kita ambil jajan atau snack murih dulu Komandan. Oh, ini yang gratis sebelah sini. Ini sebelah sini, sebelah sana yang dijual. Banyak orang ambil gratis. Ini sudah tradisi yang percuma ya. Orang ambil percuma. Setiap melakukan ibadah tarawih itu ada sajian makanan ringan lah ya, Komandan ya. Iya. Oke. Iya, di sana ada sajian makanan ringannya ya. Iya. Komandan. Jadi di sini itu ada yang namanya Hafidz Quran. Saya pun terkejut. Oh, ada Hafidz Quran. Ada hafiz ya. Alhamdulillah. Asrama atau mungkin pesantren lah ya, Komandannya. Oh, ada pesantrennya. Nah, infak nih teman-teman. Wah, infak peruntukan prasarana awal persekolahan. Nah, ini mungkin dia nih, Ma'had Tahfidz Anwar Al-Tanzil. Wow, Masjid Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Wow, di Subang ya, Subang Airport ya, Selangor ya kan. Nah, bagi teman-teman yang mau menginfak ya, boleh nih ya, kirim ke sini ya. Ini ada nomornya, sumbangan boleh disalurkan melalui 86019847118. Dilanjut sayang ya. Ini ternyata di sini
itu madrasah untuk tahfiz Al-Qur'an, Komar. Tahfiz ya? Tahfiz Al-Qur'an. Akademinya ya? Atau Akademi Hafidz Al-Qur'an itu belajar di sini, Komandan. Sehingga di sini itu banyak beberapa kajian-kajian ilmu Al-Qur'an yang ada di yang diselenggarakan di masjid ini, Komandan. Jadi mulai kitab Ihya dan lain-lain Di sini. Kalau Ihya Ramadan, Ihya. So sekarang saya baru tahu kenapa di Malaysia ini banyak yang hafal Al-Qur'an. Hafidz ya, mungkin penghafal Al-Qur'an. Jadi setiap saya sholat tarawih di 4 hari berturut-turut ini di beberapa masjid itu ternyata banyak yang hafal Al-Qur'an setiap melakukan sholat ibadah tarawih mungkin surat panjang lah ya, mungkin dari juz 1 sampai juz 30 itu yang dibaca itu dari awal, mungkin ya surat Al-Baqarah dulu sampai nanti kalau sudah 30 hari bulan nanti sudah khatam, Komandan, mungkin lah. Oh, khatam Al-Qur'an ya dalam bulan puasa ya. Bagus banget nih sayang. Tekan tombol subscribe-nya dan kita akan mencari info-info yang ada di sini, Komandan. Wah, wow, udah habis nih sayang. Wow, jadi pantas aja di sana tuh suara imamnya itu pas lagi sholat tarawih itu merdu dan elok. Rupanya memang di sana banyak sekali tahfiz Al-Qur'an ya. Ya, bahkan sampai siap sholat tarawih pun orang ini masih mengkhatam Al-Qur'an ya, sampai tamat gitu. Ya, teman-teman ya, sampai khatam Al-Qur'an. Karena memang bulan puasa ini memang paling bagus ya untuk kita khatam Al-Qur'an. Karena banyak sekali kesempatan ya di bulan puasa ini ya. Setelah sholat tarawih ataupun setelah sholat asar, setelah sholat zuhur itu kita bisa membaca Al-Qur'an ya. Banyak waktu luang gitu ya kan. Inilah bulan pengampunan dosa kita. Bulan penuh berkah ya. Dan luar biasa emang ya di Malaysia itu banyak sekali penghafal Al-Qur'an dan makanya suaranya itu merdu dan elok sekali ya. Inilah sebabnya gitu kan. Inilah sebabnya kenapa luar biasa gitu kan. Kenapa bisa sebagus ini ya suara imam yang sholat tarawih, rupanya inilah sebabnya. Karena memang banyak sekali tahfiz Al-Qur'an ya. Luar biasa. Setiap masjid itu pasti ada ya. Tahfiz Al-Qur'annya, akademi tahfiz Al-Qur'an. Alhamdulillah sekali ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan data gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye. Tengok dong. Gemuk ya. Bubuk ya. Bubuk, gel, bubuk. Yuk, jam bubuk. Bye bye. Bubuk yuk. Oke, senang ki. Jangan jauh lo. Begitu sama suami. Begitu. Suamimu nih. Abangmu henti. Jangan nih. Pulang. Henti ya? Enggak, enggak lo. Hey bro. Ya belum tolong.